Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Saat ini rasanya jarang ada Muslim yang tak mengenal nama Khabib Nurmagomedov, seorang atlet mixed martial arts yang berasal dari Dagestan, Rusia. Khabib merupakan juara kelas ringan UFC yang belum terkalahkan hingga kini. Hal yang paling mengesankan dari Khabib adalah dia mencoba merepresentasikan ajaran Islam dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan dia sering dianggap sebagai orang yang terlalu ortodoks atau kolot dalam bergaul. Misalnya ketika dia diolok-olok oleh lawannya, Conor McGregor, dalam suatu konferensi pers sebelum mereka bertarung. Saat itu Khabib tak meladeni olok-olok McGregor yang menawarinya untuk minum bir. Khabib lebih memilih bersabar. Atau begitu juga kejadian setelah pertarungan Khabib melawan Dustin Poirier. Saat itu dia diwawancarai oleh seorang jurnalis TV, Megan Olivi, yang mengenakan pakaian yang cukup terbuka. Khabib memilih diwawancarai dengan menunduk dan menjaga pandangannya. Kejadian yang hampir serupa ini ternyata dialami seorang wanita yang merupakan atlet MMA asal Australia, Megan Anderson. Suatu ketika Megan dan Khabib bertemu dalam sebuah acara UFC di tahun 2016 silam. Saat itu Mega mencoba bersalaman dengan Khabib dan timnya. Namun Khabib ternyata mengabaikan uluran tangan dari Megan. Beberapa saat kemudian, Megan berpapasan lagi dengan Khabib. Megan yang penasaran langsung menggenggam tangan Khabib untuk bersalaman. Saat itu wajah Khabib tampak pucat, seperti orang yang telah melakukan kesalahan besar. So like I shook the opposing fighter, shook two of the coach's hands, but Khabib just completely ignored me. I was like, wow, like did I do something? Did I say something? Like I don't think I didn't say anything to him, so it could be I said something. Like he really just doesn't like me. Okay, this is weird. Beberapa bulan kemudian, seorang atlet UFC, DC, yang merupakan teman Megan bertemu dengan Khabib. DC kemudian bercerita tentang Megan. Dari temannya itu, Megan baru mengerti kalau Khabib merupakan seorang Muslim. At the time, I did not know that he was Muslim. Khabib juga menjelaskan bahwa dia tak bermaksud kasar pada Megan. Dari situlah Megan baru mengerti kalau Islam melarang seorang pria bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan keluarganya, mahram. Hal ini bukan karena sombong, tapi justru karena respect atau rasa menghargai terhadap lawan jenisnya. Someone told me that he was Muslim and that it was like a respect thing that they didn't shake other women's hands. I was like, oh my god, I feel like a horrible person. Wallahu a'lam bissawab.